Dalam rekaman kamera pengawas etle milik Polresta Bandar Lampung, terlihat kedua pelaku tiba di lokasi, tepatnya di Tugu Duren, Sukadana Ham, Tanjung Karang Barat, dengan menggunakan sepeda motor metik berwarna hijau. Kemudian keduanya mendekati korban yang merupakan orang dengan gangguan jiwa. Tak lama aksi ruda paksa pun dilakukan keduanya dengan cara bergantian. Usai melakukan perbuatannya, keduanya pergi menggunakan sepeda motor ke arah Pasar Tamin. Menurut keterangan saksi, gadis pengidap gangguan kejiwaan kerap datang ke Tugu Duren. Dirinya juga membenarkan tentang adanya peristiwa pemerkosaan itu. Dia sering keluyuran, lihat sini sana, kadang tiduran di situ gitu kan. Kadang juga di situ juga nongkrong. Kalau awal-awalnya ya berpakaian rapi. Nah, udah tuh kan 2-3 hari berubah. Tadi baju rapi, terus kemudian pakai daster gitu kan. Lama-lama, ya kadang-kadang normal, bicaranya normal. Kemudian, nah, timbul kumatnya juga, ya kadang-kadang mobil ditimpuk, gitu kan. Ada mobil ditimpuk juga, gitu kan. Ya, cuman hanya sebentar-sebentar pergi, gitu kan. Tapi korban memang bukan asli orang sini ya, Pak ya? Nggak kenal, gitu kan. Atas kejadian ini, polisi masih mengumpulkan sejumlah keterangan dari lokasi kejadian untuk mendalami video tersebut, serta melakukan pengejaran kepada keduanya. Randy Mahardika melaporkan.